Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian. Di episode terbaru kali ini semakin seru, menegangkan, dan pastinya menarik untuk kita saksikan bersama guys. Dimana di adegan pertama, momen romantis bisa kita saksikan antara Dewa dan Nana, yang dimana saat itu Nana mencium tangan Dewa Buana selepas mereka beribadah bersama guys. Momen ini adalah momen yang dimana membuat kita semua pastinya bahagia guys. Selanjutnya di scene lain terlihat saat itu Alia memegangi kalung, yang dimana kalung tersebut adalah kunci siapa Pasya sebenarnya. Si wanita ular Alia pun mencoba membuka kalung tersebut, dan rahasia Pasya pun akan terbongkar sebentar lagi guys, karena Alia akan mengetahui siapa Pasya sebenarnya. Selanjutnya di scene lain terlihat saat itu para Buana bersama Roni berencana untuk menjalankan rencana busuknya untuk menyingkirkan Nana dari rumah Buana. Akan tetapi hal itu didengar oleh Pasya, yang dimana Pasya akan menyelamatkan Nana. Roni pun akhirnya menjalankan rencana busuknya dengan sengaja menabrakkan dirinya dengan Nana, yang dimana saat itu Lipia pun marah dengan apa yang telah terjadi, karena Lipia berpikir Nana ingin merebut Roni dari dirinya guys. Kemungkinan besar yang akan terjadi, Alia akan benar-benar mengetahui siapa Pasya sebenarnya, dan Pasya pun akan mengetahui bahwa dirinya lah anak kandung dari Rama Buana guys. Bagaimana kelanjutan ceritanya, kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.